metode pelajaran ini sangat menyenangkan karena kita dapat mempelajari dengan luas, bisa membantu teman yang belum bisa, karena metode pelajaran ini metodenya berkelompok. Kalau teman kita yang belum bisa melakukan gerakannya, kita bisa mempelajarinya dan membantu orang yang teman-teman yang kita yang belum bisa, saya bisa lebih bisa melakukan gerakan ini karena kita ini adalah satu kelas, semua akan bisa melakukan gerakan agar kita saling menjalin kerjasama yang lebih baik satu sama lain. Kesan saya di sini, video ini sangat baik untuk kita, untuk teman-teman juga. Sekian, terima kasih. Kesan saya dalam pembelajaran ini yaitu yang pertama, kita dapat dari kelompok, dibagikan kelompok sehingga kita dapat melakukan kerjasama mempelajari materi dari video yang dapat dilihat, yang dari belum bisa menjadi lebih bisa, yang bisa menjadi lebih baik ke depannya. Dengan gitu, sama dari satu kelompok saling belajar, saling kerjasama dan dapat lebih menyenangkan dan nyaman untuk saling bertanya ke antar teman. Ya, terima kasih. Karena dalam proses pembelajaran ini, saya merasakan lebih nyaman dalam melakukan berlatih gaya punggung. Karena dalam proses pembelajaran ini menggunakan metode berkelompok, jadi satu kelompok itu ada satu orang yang sudah bisa melakukannya. Jadi yang kelompok yang belum bisa lebih nyaman untuk bertanya, untuk mempraktikkan gerakannya juga. Jadi intinya dalam proses pembelajaran ini saya bisa lebih nyaman untuk melakukan pembelajarannya.